Diskriminasi menjatuhkan aku. Reputasi kini menjadi bisu. Dana aku ku layu. Wow, di situ mengharapkan sesuatu yang baru. Itulah impian aku. Eh, jangan! Kenapa? Saya nak duduk sini lah. Tak boleh. Saya telah diamalkan oleh perempuan pudatu supaya jaga plastik hitam ni. Supaya plastik hitam ni tidak dialihkan, diusik, dipegang, dibuang. Kenapa tak boleh nak alih pula? Ada apa dalam plastik hitam ni? Manalah saya tahu. Bukan saya punya. Habis tu, kalau tak tahu, kenapa nak marah? Lagi satu. Kenapa plastik hitam ni diberikan hak untuk duduk di sini berbandingkan saya seorang manusia? Kerana saya kena pegang amanah saya. Tapi saya ada hak. Saya tahu awak ada hak. Kan depan situ ada kerusi lagi? Duduklah depan. Okey. Tak boleh. Tak boleh. Saya nak tahu juga apa yang ada dalam plastik hitam ni. Bagi tahu saya sekarang. Saya tak tahu. Saya buka. Jangan. Saya buka. Saya buka sekarang. Kenapa awak degil sangat? Tak saya boleh. Saya akan buka boleh. Sekarang. Faham tak? Tak boleh. Dan bila kau menghilang, musnahlah, musnah impian. Untuk menggapai bintang, terangi hidupku. Ku mahu kau tahu, engkaulah destinasiku dalam ingatanku. Wow, yeah. Ha, tu dia. Teka, apa sebenarnya yang baru saja kami kepada anda. Bukan segmen baru sahabat bagi Malaysia, sebab kalau dalam plastik hitam tiba-tiba keluar Redwin, betul. Itu segmen baru. Tapi sebab tak terjadi macam tu, maksudnya ini adalah satu perkara yang sama-sama kita nak kongsikan dengan anda. Ia adalah sedutan dari pementasan teater bertajuk Plastik Hitam. Dan untuk bercakap tentangnya, saya ada dua tetamu sekarang ini. Pertamanya Encik Fison Hamdi Ahmad, penyelaras program Warisan dan Budaya, Institute Integrity Malaysia. Apa khabar Encik Fison? Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah. Dan juga Cik Syarul Fitri Musa, penulis skrip dan juga pengarah untuk Teater Plastik Hitam. Apa khabar Cik Syarul Fitri? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Okey. Pertama sekali, macam itulah kita nak tahu signifikannya dulu. Sebabnya seolah-olahnya mungkin juga ini pendekatan yang agak berbeza untuk Institute Integrity bila keterlibatan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan seni budaya. Kali ini ada kaitan pula dengan Teater Plastik Hitam. Jadi macam mana sebenarnya kerjasama ataupun kepentingan membuahkan ilham seperti ini? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana sekali lagi menjemput Institut Integriti Malaysia untuk sama-sama pada pagi ini. Teater dan juga plastik hitam. Saya ambil plastik hitam tu dulu. Okay. Plastik hitam tu sendiri tadi pun kita tengok dah menimbulkan satu tanda tanya. Apa yang ada kat dalam tu? Integriti juga sekarang ni menimbulkan satu tanda tanya. Ada atau tidak? Jadi kami di Integriti Malaysia, kita gunakan pelbagai pendekatan. Kita nak masyarakat tahu pasal integriti, dalami pasal integriti dalam pelbagai cara. Jadi Institut Integriti Malaysia, kita tercetusnya idea, kenapa kalau kita tak gunakan teater sebagai satu medium untuk kita bagi mesej integriti kepada masyarakat secara tidak langsung. Dan teater plastik hitam ni sendiri, kalau kita kita dapat tonton daripada mula sampai habis, kita akan dapat tahu di mana nilai integriti yang dapat dibuahkan daripada teater itu sendiri. Okay. Jadi itu sebabnya kenapa kita pilih teater sebagai medium
untuk kita sebarkan mesej integriti. Satu bentuk advokasi yang berbeza lah sebenarnya, ya, untuk Institut Integriti sendiri. Dan cakap pasal teater plastik hitam ini, naskah ini pernah dipentaskan sebelum ini. Tapi mungkin ya, untuk menyesuaikan dengan apa yang nak disampaikan mesej oleh Institut Integriti sendiri, ada pembaharuan deklinan untuk kali ini, Cik Syarul? Ya. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya teater plastik hitam ini pernah dipentaskan dua kali. Kedua-duanya di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan untuk kali ini, dia ada kelainan sebab kita menyesuaikan dia dengan mesej integriti yang akan kita, nak kita sampaikan melalui teater plastik hitam ini. Jadi, Encik Fison adalah salah seorang yang pelakon yang menulis, maksudnya dia yang menasihat dan mengubah suai mengikut integriti, keperluan integriti itu sendiri. Jadi jadi saya berikan serahkan bulat-bulat skrip yang asal kepada Encik Fison mewakili Institut Integriti Malaysia untuk melihat bagaimana di mana ruang-ruang yang boleh diisi dengan elemen-elemen integriti dan apa yang tidak sesuai yang ada di dalam teks itu untuk kita buat keluar. Okey. Selain konteks kandungan ataupun skrip naskah itu sendiri, ada perbezaan lain tak untuk pendekatan kali ini? Ya. Sebenarnya tak banyak perbezaan dari aspek bentuk ataupun gaya persembahan itu. Cuma satu yang paling jelas sekali adalah pada persembahan yang sebelum ni kita gunakan konsep reality TV di mana penonton boleh mengundi dan sebagainya. Jadi untuk kali ini saya buang itu sebab sebab kita nak message tu terus sampai saja kepada audience tanpa hiburan yang berlebihan lah. Begitulah okay. Maksudnya. Okey. Encik Fison, bagaimana pementasan ini akan disajikan kepada masyarakat sebenarnya? Maksudnya bila dan bentuk dia lah. Dan kita bawa kepada mereka ke ataupun mereka kena datang ke mana-mana ke atau macam mana? Pementasan teater ini akan berlangsung pada 8 hari bulan. Okey. Selasa depan lah. 8 malam. Dan bukan sahaja di Institut Integriti Malaysia lah. Kita ada auditorium di sana. Kita cuba, sebenarnya ini pertama kali Institut Integriti Malaysia mementaskan teater di sana. Ini percubaan pertama kami lah. Harap berlangsung dengan baik. Dan bukan sahaja teater yang kita akan pentaskan. Kita ada juga pengisian lain selain teater. Yang pentingnya kita ada sesi dialog bersama dengan Cik Syarul sendiri, bersama dengan pelakon sendiri, di mana audien boleh bertanyakan mungkin ada kemusykilan-kemusykilan mereka mengenai naskah ini, dan kita boleh berbincang untuk kita dapatkan intipati yang lebih memberi impak lah kepada masyarakat. Dan alhamdulillah pada malam tersebut juga kita akan ada perkongsian daripada salah seorang tokoh tokoh teater juga yang mungkin ramai tak tahu. Jadi beliau akan berkongsi bersama-sama kita mengenai perkembangan teater dan juga bagaimana teater ini membentuk masyarakat sebenarnya di dalam Malaysia. Peranan teater itu sendiri. Peranan teater itu sendiri. Dan audiensnya macam mana? Mereka boleh, siapa yang disasarkan sebenarnya untuk menonton? Kena bayar berapa nak pergi tengok? Okey. Siapa yang disasarkan? Semua rakyat Malaysia kita sasarkan. Siapa yang berkelapangan dan berminat, terutama minat tentang teater. Kalau tak minat tentang teater pun boleh terus. Inilah masanya untuk kita menonton teater kalau tak pernah tengok teater. Dan paling menarik sekali, masuk adalah percuma. Jadi saya mengalu-alukan mahal semua. Tu. Mahal tu? Mahal tu. Bukan senang nak tengok teater free kan? Masuk percuma. Okey, baik. Siapa yang menjadi teraju dalam di belakang dan di hadapan tabir sebenarnya? Kalau kita tengok tadi pun ada macam pendekatan yang berbeza juga. Ada nyanyian sekali. Dan kita nak tahu mungkin pelakon-pelakonnya selain daripada pengarah dan penulis skrip, siapa lagi yang terlibat sebenarnya? Baik, okey. Pelakon-pelakon, saya boleh katakan hampir keseluruhan
pelakon yang akan berlakon dalam Plastik Hitam ni adalah graduan daripada seni persembahan. Orang teater lah. Orang teater yang sebenar. Jadi mereka memang terlatih secara formal di universiti dan kemudian sekarang ni kesemuanya telah graduate dan kita ambil mereka dan mereka jadi pelakon di dalam Plastik Hitam lah. Dan ada juga yang saya kekalkan seperti Fashali Fazli, dia adalah pelakon yang dulu juga yang saya kekalkan pada kali ini dan menjadi pelakon utama. Dan yang lain-lain adalah pelakon-pelakon baru. Maksud baru saya itu adalah yang pertama kali berlakon dalam Plastik Hitam. Jadi seperti Rachel adalah bekas pelajar di Akademi Fantasia, Fatih dan Denny. Itu graduan daripada Universiti Teknologi Mara dan Universiti Melaya. Okey. Baik, berapa lama penglibatan Institut Integriti dengan tenaga produksi untuk menghasilkan naskah ini? Nak kena tengok balik, nak kena betul-betul pastikan mesej yang nak disampaikan tu dapat dipersembahkan dengan jaya. Okey, sebenarnya teater ni kita bukan saja bersama dengan Encik Syarul. Hubungan rapat kita yang bekerjasama dengan kita adalah budak yang Universiti Malaysia yang sama-sama bekerja kita berjumpa dengan pihak-pihak terutamanya Universiti Malaya untuk kita sebab kita tiada pengalaman untuk teater ni. Jadi hasil daripada perbincangan dan hasil daripada persetujuan bersama kita, jadi kita telah memilih Plastik Hitam ni lah sebagai naskah yang patut kita tonjolkan sebab intipati integriti yang ada dalam tu yang tersirat dalam tu lah. Jadi proses dia daripada awal tahun sehingga kinilah kita nak pentaskan. Dan lepas ni adakah ini akan menjadi pendekatan yang akrab untuk integriti sendiri sebenarnya? InsyaAllah melalui perbincangan sebelum ni pun, jika Plastik Hitam ni diangkat sebagai memberi impak yang baik, kita bercadang sebenarnya untuk menjadikannya sebagai satu naskah teater yang integriti akan bawa untuk kita bukan saja di Lembah Kelang, kita nak dipentaskan di negeri-negeri juga. Ah, tu dia. Ataupun kenapa itu tidak medium yang lebih masa sebenarnya? Contohnya produksi televisyen. Macam saya cakap awal tadilah, kita akan gunakan pelbagai pendekatan. Kali ini kita guna teater. Dan dalam senarai saya banyak lagi sebenarnya kita nak gunakan. Okey, baik. Kita harapkan pementasan ini berjalan dengan lancar nanti ya. Dan semua yang nak pergi tengok percuma saja yang disebut tadi. Jadi bolehlah sama-sama orang kata cuba untuk menjayakanlah mesejnya supaya kita ada di hujungnya nanti masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai integriti itu sendiri. Itu yang paling penting sekali. Penting. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Vincent dan juga Encik Syarul Fitri kerana bersama-sama kami hari ini bercakap tentang pementasan Plastik Hitam. Kalau boleh kita imbas sikit masanya tadi dan juga tarikhnya. Okey, Plastik Hitam, teater Plastik Hitam akan dipentaskan di Institut Integriti Malaysia di auditoriumnya pada 8 hari bulan 11 pada pukul 8 malam. Masuk percuma. 8 November, 8 malam masuk percuma, kena pergi ke Institut Integriti lah. Ya. Yeah. Kalau kata nak booking tempat, takut penuh kan, boleh berhubung melalui nombor telefon 03-6209-2073 ataupun terus melalui Facebook Institut Integriti Malaysia. Facebook Institut Integriti. Dan kalau kata tak sempat nak Facebook, tak sempat nak telefon, walk-in pun tak apa. Pergi awal sikit. Pergi awal sikit. Okay, InsyaAllah ada tempat. InsyaAllah. Baik. Terima kasih sekali lagi dan selamat menjaya. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Okay, untuk waktu ini kita